toko besi Rizki Barokah Kasegeran, Nengske Kasegeran, toko SR sumber rezeki Kasegeran, kampung digital internet multimedia baru Rizki Kasegeran, Seven Digital Printing Perlesbu, DRC Mitra Abadi Kasegeran, Ude Manggar Segersari Kasegeran, Bengkel AC YN Jaya Perlesbu, Ude Seger Barokah Kasegeran, Violet Sale Jati Sabah, toko Uintia Kasegeran, Minuman Doja Jati Sabah, RR Printing Kasegeran, toko Lulu Kasegeran, Vivian Elektronik dan Jasa Sewa Foto Rumput, toko besi SS Jati Sabah. Dan kami informasikan untuk esok sore, hari Selasa tanggal 28 Juli 2022, mempertandingkan antara kesebelasan ADES 81 dari Papingan versus Aksara FC dari Purwokerto. Sekali lagi untuk besok sore, babak delapan besar ketiga antara Andes 81 dari Papilan melawan Aksara FC dari Purwokerto. Dan mudah-mudahan untuk besok sore kembali terang sore dan banyak pengunjung sehingga permainan cukup ramai dan penuh semangat karena ditonton oleh para supporter-supporternya yang ditonton oleh jutaan pasang mata di arena Stadion Gelora Remaja Desa Kasegeran. Dan saya terima kasih juga untuk para pengunjung para penonton di sore hari ini yang sudah memadati atau menonton dengan seksama di pertandingan di sore hari ini antara Ararikan Pandan Sari Kaligua melawan Alimutensi dari Cinomo. Dan untuk yang mau berjajan-jajan dia atau mau ngopi makan menduan, ada dari ibu-ibu UMKM di sebelah kanan maupun kiri kami di sisi lapangan dan di ujung sebelah timur selatan sana ada juga jajanan-jajanan ringan, ada leker, ada Cimol, ada apa saja, ada angkringan Bapak Marcelo yang berkorengan dua wis temawis. Sekali lagi untuk besok sore pertandingan delapan besar ketiga antara Andes 81 dari Kakringan melawan Aksara Osu dari Purwokerto. Kembali setelah pesan-pesan berikut.